Sama toh? Mulai dari nama 12, elemen, ya, hewannya di apa hewan kita sudah tahu ya. Warna bulu. Kalau umur untuk kucing kita sulit, hanya tahu hewan dewasa atau muda, atau kadang-kadang keterangan dari pemilik. Tapi kalau anjing kita masih bisa menentukan dari gigi. Sudah tahu ya gigi anjingnya. Kemudian berat badan bisa timbang. Tanda khusus. Tanda khusus itu tanda yang tidak bisa hilang sampai kapanpun. Jadi ciri. Jadinya. Kalau misalnya matanya keruh itu tanda khusus bukan? Bukan. Ada bisa. Kalau ekornya bengkok. Mata. Tanda khusus ya. Kupingnya sobek. Tanda khusus. Tanda khusus ya. Kemudian perawatan. Perawatan itu, kita mengambil kesimpulan hewan ini dirawat bagus atau tidak sama pemiliknya. Jadi kita lihat pada saat di meja itu, selama ini dia dirawat atau tidak sama pemilik. Misalnya hewannya gemuk, bagus, tapi kotor, dirawat apa tidak? Itu kan tidak dirawat. Tapi hewannya kurus lemas, tapi bersih. Sebetulnya dia dirawat, tapi emang kondisi sakit. Ya. Habis itu posisi sikap pada saat berdiri. Perhatikan tulang punggungnya. Kalian normal adalah tulang punggung lurus. Untuk pengisiannya jangan mengisi sekali-kali kata-kata normal. Karena normal relatif setiap orang berbeda. Ada yang bilang, menurut orang saya gila, menurut saya normal. Jadi relatif sebaiknya paling banter tidak ada kelainan. Harusnya seobjektif mungkin. Kondisi bagaimana? Kondisi hewan tersebut ya. Kayak habitus, yang normal adalah tulang punggungnya lurus. Pada kondisi abnormal bisa fibrosis, bawah, hiposis atau skoliosis ya. Tingkah laku bisa dilihat tingkah lakunya, jenak, gimana ya. Gizi baik dilihat dari tonjolan-tonjolan tulang. Jadi gizi yang bagus adalah cukup atau bagus atau buruk. Jadi kalau baik tuh yang baik maksudnya yang sangat buruk, yang molik gitu ya. Jadi katanya girik banget buler. Tapi kalau yang buruk itu sampai tulang-tulangnya sangat menonjol, itu buruk atau sedang, artinya cukup, itu artinya sedang sebetulnya. Jadi cukup itu tidak gemuk, tidak kurus ya, memenuhi syarat ya. Pertumbuhan badan itu biasanya berlaku untuk anak-anak yang muda ya. Jadi pertumbuhan badannya bagus atau tidak dari usia segitu, tumbuh apa enggak ya, sesuai. Kalau dewasa kan sudah nggak tumbuh lagi ya. Kemudian sikap berdiri dilihat. Sikap berdirinya berdiri 4 kaki atau 3 kaki atau kakinya menggantung salah satu ya, atau tidak bisa berdiri. Kalau tidak bisa berdiri sudah tulis tidak bisa berdiri, duduk saja ya. Tapi untuk ini untuk hewan-hewan yang lain biasanya berlaku 4 kaki, tapi untuk kuda perhatikan itu salah satunya pasti akan menggantung kaki ya. Ya itu normal ya. Kemudian suhu tubuh bisa diukur. Rektal, nadi bisa dihitung. Nadi, nafas itu cukup menghitung 15 detik, hasilnya dikali 4 ya. Bisa di, kalau nadi di hewan kecil atau femoralis ya. Kalau hewan besar untuk sapi coxibialis sama fasialis, kuda di fasialis ya. Bisa dirasakan di sini coba. Di lokasi ini, di surah pasuruh, kerasa cukup ya. Itu kuda. Kemudian ada pasti lingkungan itu bagaimana dia beradaptasi pada saat ya di sini adaptasi. Jadi pada saat datang biasanya hewan masih stres, bingung terus kayak tadi agak stres tuh. Tapi kita biarkan di, biasanya diistirahatkan, diangkat ke meja, masih begitu atau tidak. Kalau dia masih begitu berarti adaptasinya buruk, dia tidak bisa kenal dengan lingkungan. Tapi kalau dia begitu setengah jam istirahat terus dia ekornya sudah kibik-kibik santai gitu yeah, berarti bagus ya. Kadang-kadang ada hewan yang dari awal sampai akhir tetap aja ger-ger, nah itu hati-hati, berarti dia adaptasinya kurang bagus. Atau yang dari awal sampai akhir tetap aja ekornya anjing yang biasanya kok ketakutan masuk ke belakang itu tetap aja sampai akhir juga tetap diem, tapi diem tetap aja buruk katakan ya. Kemudian sekarang wilayah kepala hewan. Lihat inspeksi wajahnya, ketakutan,
ceria atau cemas, kesakitan atau apatis. Biasanya kadang-kadang kalau di sering pakai latihan gitu, anjing biasanya suka cuek, nggak peduli, diem aja, udah apatis ya. Kemudian tulang kepala diperhatikan, adalah tulang kepala jeraba, dilihat ada kan penonjolan ya. Kemudian posisi tegak telinga yang normal bisa tegak ke atas, samping atau ke bawah jatuh. Kalau kadang-kadang ada kondisi abnormal salah satu jatuh, sudah bisa ya. Kemudian posisi kepala, posisi kepala yang normal adalah lebih tinggi dari tulang punggung. Atau mungkin bisa langsung di wajahnya ya, ya. Oh, iya, boleh. Jadi dari pas kepala ini dulu. Okay, ya. Nanti dibantu yang dek. Ini masih ketakutan nggak kucing? Masih. Jadi nanti kan. Atasnya sudah berubah enggak? Respirasi atau apa biasanya? Ya. Harus dibuka sekarang. Ya, ya, kepalanya. Buatnya. Ya. Kondisinya bagaimana ya, tulangan bagaimana, telinganya tegak ke samping ya, simetris kulit. Ini dicubit daerah yang longgar, dihitung 1, 2, 3, sudah balik toh, standarnya 1-3 detik. Kalau misalnya cuma 2 sudah balik, tetap saja kurang dari 3 detik. Kalau misalnya dihitung sampai 5 masih di atas, tetap saja tulisnya lebih dari 3 detik. Jadi standarnya 3, lebih atau kurang dari 3 detik ya. Kemudian permukaan kulit dilihat, apakah ada kropeng-kropeng atau ada rambut yang rontok ya. Ini kan dok, biasa anak-anak kalau apa untuk melakukan cukur kulit sekarang kita anjurkan di daerah lombar ya. Tapi kan kadang anak-anak asal nyubit aja, mau di belakang, di tengah. Itu sebaiknya yang longgar, kelihatan, yang longgar kelihatan. Harus di leher. Di leher ya, yang paling longgar leher. 1, 2, 3. Kadang-kadang sini kan sudah tertekan, tertarik oleh ini. Kita mau nyubit ya, susah. Kita langsung ya. Kembali. Iya. Bukan menggunakan saja. Ya. Lagi, kemudian kita lihat bagaimana kalau beri air mata ya. Mata kita periksa seperti biasa dari luar ke dalam. Dari luar bagaimana, lihat mulai kotak matanya, lihat. Membuka menutup sempurna apa tidak? Sombong amat ya, juga membuka menutup salam. Membuka menutup sempurna, lihat saja. Kemudian apakah ada kebengkakan? Habis itu lalu ke konjungtiva, lihat. Kamu ya. Konjungtiva dilihat. Mana? Dipegang. Mana yang diploma? Ayo. Ada operasi. Masih dalam proses persembuhan. Masih jangan lupa. Sudah rilis. Takutnya kalau masih kesakitan jangan dipegang. Pegang ya, kaki yang pegang ya. Lihat. Ya, dibuka, dilihat. Kaki depan tak. Lihat warnanya, aspeknya. Jadi warnanya normalnya adalah rose atau pink atau merah muda. Jangan nulis pink rose. Kadang-kadang anak-anak pink rose nulisnya, tidak. Pink atau rose. Ya. Kemudian selain warna, aspeknya lucin, menjerat, rata, ya. Atau ada kesamaan pada kulit, ya. Kemudian dari itu kita masuk ke bola matanya. Lihat dari luar, lihat skleranya. Skler bagian yang putih dari mata, ya. Nah, buka. Ada bagian putih dari mata. Nah, ini skleranya merah apa enggak? Ini enggak ya? Jadi kalau respidonya. Jadi kalau mata dari samping begini kan? Nah, cocok. Ini kornea. Di sini, ini iris ya. Di sini dengan antara kornea sekolah, di sini sklera. Di sini pupil. Pupil lubang pupil ini lensa. Ini kelopak mata. Berada depan ya. Ya, mantap gitu kan? Anda mulai lihat dari sekarang, lihat skleranya. Skleranya warnanya apa? Putih ya.
Kemudian abis Clara lihat apa? Abis Clara langsung ke jadi jangan tali plastik, jangan itu plastik ya. Kalau plastik akan video kan bagus. Ini atau dipakai semua kompor apa? Kompor ada besar kan bagus. Nah itu dia. Beda lagi yang hidungnya pesek lagi. Jadi ada. Misalnya nih angkatnya di hidungnya pesek. Kita bisa langsung ke bawah ikat. Atau anjing yang habis diikat gigit lagi. Agak nakal. Itu bisa. Ini anjing pintar. Ya. Langsung aja ke bawah. Wah. Belakang. Ini memang harus tali dok ya? Iya. Karena nanti akan ditarik. Yang pesek gitu ya? Ya, yang pesek ini. Yang pesek. Kalau anjingnya dengan pesek, olah atau anjingnya nakal, baru diikat dilepas-lepas. Ini. Oh ya 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 ya. Ya, jadi langsung di depan. Mahal ini ilmunya ini. Iya. Saya boleh dicoba nanti. Ya. Ini setiap pasien yang bawa anjing harus di begini kan dok? Tidak. Mana? Tergantung yang. Kalau anjingnya nggak mau dia, nggak bisa dia. Kalau anjingnya diem aja ya. Ya, kadang-kadang kalau ada pembeli anjing lebih galak. Tapi kalau sama pembantu enggak bisa. Tapi bagaimana kalau, pemiliknya dok yang galak? Bagaimana? Pemiliknya enggak mungkin ngebrang mas kan pemiliknya. Ngebrang mas enggak boleh. Ya. Suruh tunggu di luar saja. Menyumi. Kita sebetulnya malah gini. Ya. Tadi sudah sampai ke mata. Bisa mata, lihat matanya. Nah, lihat. Kemudian tadi ada membran anititans. Itu posisinya di pojok kelihatannya. Ini adalah kelopak mata ketiga. Membran anititans. Ini sebetulnya nggak usah dicari. Jadi kalau lihat saja kalau dalam kondisi begini dia nggak ada yang merah menonjol, berarti dia tidak ada penonjolan. Biasanya sembunyi selesai. Tapi kalau dia menonjol, berarti ada suatu kelainan. Biasanya penyakit khas kalau itu tetanus ya, harus menonjol itu. Kemudian dia ke bola mata lihat sekleranya. Warnanya putih, bersih. Ya, bersih ya. Ini sekelar bisa menunjukkan juga penyakit misalnya pada kondisi terus biru, jaundice ya. Kemudian lihat kornea. Kornea ada kejernihannya, jernih, jernih, jernih ya. Terang tembus. Pas depan pupil dan sana. Habis itu, habis kornea lihat limbusnya. Limbus itu batas antara sklera sama kornea yang kita bintangi. Rata apa tidak? Kelilingnya rata apa tidak? Pas di atas di sini kornea ini. Di sini antara kornea sama sklera ini. Ya, ada warna itu toh? Iya. Itu rata atau tidak? Atau datar atau tidak? Kalau misalnya tidak rata, normalnya adalah rata. Rata. Kalau misalnya tidak rata, misalnya ada begini. Ada penampilan penampilan ini. Berarti tidak rata. Kalau tidak rata, biasanya ada distensi kapiler. Itu kan ada yang sama terus. Biasanya tekanan dari dalam. Sampai kanan intraokuler, karena glaukoma. Habis limbus kita lihat apanya? Masa injeks refleks pupil. Pupil dan refleks. Kalau pupil itu dilihat bentuk sebelum di center. Sebelum kita lihat refleksnya, dilihat bentuk pupilnya. Itu sesuai apa enggak dengan kondisi normal? Jadi, kalau pupil sesuai kan? Kalau sesuai berarti tidak ada kelainan tulisnya. Nanti baru kita sentolok, ada senter enggak? Kita lihat ke refleks pupil. Senter HP yang ada di sini. Nah, tutup dulu matanya ya. Ya, tutup ya. Buka. Nah, mengecil kan? Jadi, refleks pupilnya positif. Jadi, yang namanya pupil itu adalah kontraksi dari iris untuk mengatur sinar yang masuk. Kalau pupil mata tak enggak masih bagus lah. Kalau misalnya dia kalau silau dia akan tutup. Kalau gelap dia akan terbuka. Makanya coba anjing di tempat yang gelap warnanya hijau. Kayak besar itu dari. Ya. Kemudian habis itu pupil fase injeksi. Fase injeksinya. Fase injeksi itu adanya dilatasi pembuluh darah di sklera. Di sklera normalnya ada pembuluh darah. Ada ya, ada biasa yang sampai dilatasi ya. Merah banget. Kalau merah banget itu besar, lebar,
nanti ada di atas. Lihat, makanya dilihat. Itu bisa terjadi ada dua macam merah mata itu. Ada pecah, ada dilatasi. Kalau pecah biasanya habis berantem. Berantakan itu bentuknya. Berarti pecah. Ya. Kalau tapi rata itu berarti memang sesuai dengan darah. Kan halus banget tuh kan ada ya? Iya. Nanti dia merah itu pada kondisi sakit tetap juga. Ya. Kemudian kanan kiri harus diperiksa. Harus diperiksa ulang. Jadi jangan tulis idem-idem. Tidak, diulang karena beda. Iya. Kemudian hidung dan sinus hidung, jelas hidungnya, daun hidungnya di sini rata apa tidak, sinus-sinusnya kita ketik, terasa ringan apa tidak. Kalau terasa ringan berarti tidak ada cairan, sinus kan emang kosong, kosong udara, ya. Kemudian baru berarti kita cek untuk sinusnya keempat-empatnya ya. Iya, sini bagian-bagian sinus frontalis, sinus ini nasalis. Iya. Nyari nggak pada, bukan nyari masalah, kok terasa kosong aja, kok enteng gitu. Kan kalau ini kan kalau pada pasti bunyinya ya, terasa berat. Kalau pilek ya kemudian. Ya, kalau pilek masih, kalau hanya rinitis biasa nggak masalah, tapi itu sampai sinusitis. Ah. Itu yang masuk ke dalam yang susah keluar. Iya, sampai di sini bengkaknya itu beda. Terasa berat, kalau itu di depan terasa berat atau redup lebih redup. Bandingkan dengan siakan beda. Biasanya salah satu kan beda, tekanannya kerasa kan beda. Ya. Sinus ya. Yang kecil. Ya, terus langsung ke sinus, ke mulut. Ke mulut. Anda mulut, lihat mulutnya, bibirnya ada luka apa tidak? Tidak ada. Kemudian lihat. Ini kalau membuka mulut, buka mulut biasanya cari daerah yang tidak bergigi ya. Jadi masuk ke dalam. Buka mulutnya. Kita masukin mata ke obat sana, tutup. Kalau kita gini, kita dia mau gigit, ya kita dia sudah kena bibir dia sendiri sakit. Makanya kita dia kita sudah tahu bisa lepas. Dia juga kalau itu juga mikir juga. Makanya dia buka karena sakit kena giginya ya. Buka, kalau si obat begitu masuk dalam ya. Kemudian lihat gigi-gigi kita tidak melihat ICPM, tapi lihat kelainan, apakah ada kelainan di giginya, adakah karang-karang gigi, ya ini giginya bagus banget ya, masih muda, ini masih bersih, satu setengah tahun, bawa pergi kucingnya, tiga tahunan, satu setengah tahun, dua setengah, sebentar saya nggak bisa lihat, sudah tergesek belum di bawah, satu setengah tahun. Ada atasnya 1, 2. Jadi kira-kira 4 setengah tahun ada? Sudah setengah tahun ya. Jadi kalau lihat dari ini ya. Jadi kalau gigi ganti umurnya sekitar 5-7 bulan ya, ganti semua. Nah, kemudian di bawah kalau sudah berganti gigi permanen itu kan begini. Seperti ini ya. Ini namanya sembul kepala. Ini namanya sembul. Ini yang digesek ini sudah menunjukkan umur. Jadi kalau misalnya di pertama ini misalnya di tengahnya ya, di satu bawah digesek, mulai digesek aja satu setengah tahun. Ini sama ini sudah gesek. Habis itu kesini ke sebelahnya. Ini dua setengah tahun sama sini. Nanti itu ke atas. I1 atas 3,5 tahun, kemudian I2 atas 4,5 tahun, langsung ketiga 5 tahun, iya, langsung ketiga atas 5,5 tahun. Kalau udah 6 tahun itu gigi taring mulai ke belakang, gini ke belakang. 7 tahun 8 tahun sudah mulai kelihatan yang namanya rambut di atas ini sudah mulai ada putih-putihnya. Terus nanti sini mulai lensa sudah mulai agak ya. Nanti 11 tahun giginya sudah pendek semua, koyak. Ya. Sudah aja. Kemudian gigi-gigi lidah. Lidah kita lihat apakah lidahnya sering pada kucing ya, kalau kali sipirus ya. Dan lidahnya pada bukan apa tidak. Ada luka apa tidak ya? Warnanya tetap rose apa tidak? Rose-nya lidah sama rose-nya
gusi. Gusi beda, ya. Tapi tetap ini ros. Jangan pink rose, udah pink rose lagi semua aja. Pink atau rose atau merah ya. Ya, habis itu periksa ke telinga. Telinga lihat telinganya bagaimana. Simetris. Masih apa tidak. Kemudian tepian telinganya halus apa tidak. Kadang-kadang ada kondisi yang sakit kulit. Skabies. Nah, di sini keritingnya, banyak kerompek-kerompek. Ya, kemudian baunya. Ada cium baunya, itu khas serumen. Kalau yang namanya bau busuk, itu kita segini juga kerasa, bau basinya kerasa. Tapi kalau serumen kita sambil juga bau biasa saja. Kemudian kita tes krepitasi, itu antara pangkal telinga sama daun telinga sini kecak. Kalau normalnya nggak bunyi, tapi kalau kerecek-kerecek berarti ada cairan. Kalau cairan berarti ada eksudat. Kalau ada cairan tuh berarti kalau sana di kisaran lokasinya mungkin daerah kanal horizontalnya ya. Atau ya, sudah tidak sampai di membran timpanis kan? Jauh, enggak. Kan masih agak masuk dalam ya dok? Kalau kucing itu, kucing anjing selalu dalam banget. Jadi ekstranya itu masih jauh. Kita pakai ketan-ketan itu masih sampai ke bau dong. Pasti pokoknya ada gravitasi berarti di daerah horizontalnya ya dok? Bukannya bisa di ngacurin. Jadi otis ekstra biasanya. Kalau udah ke internal media kadang-kadang bisa keluar, kadang-kadang enggak. Iya, yang media. Biasanya muter aja gitu. Di sisi yang sakit ya. Kemudian, kursi itu pengalaman. Efek panggilan. Kadang-kadang kalau ada sembuh sendiri. Bukan sering dipegang begini, hewan cuek banget. Jadi kita punya gini aja. Jadi itu yang enggak. Ya. Kadang-kadang kalau suka dipakai apa gitu pakai percobaan, main-main. Gini udah cuek aja nggak mau nengok tangga namanya juga. Udah sebel kali ya. Biasa aja. Ancaman. Kemudian leher. Kita sebelum ke leher kita lihat sini dada kepala sini ada limponodus jangan lupakan ada namanya retropharyngeus dan mandibularis biasanya mandibularis tidak terabrak karena di atas insisura ke atas kecuali kalau bengkak baru terabrak lalu daerah pangkal sini leher sini kalau kita nelan rasa kalau sakit kalau mau demam kalau sakit nah itu retropharyngeus rasakan besarnya kanan kiri sama apa tidak kemudian lobulasi artinya bisa digoyang goyang sana goyang sini. Lobulasinya jelas apa tidak? Kalau jelas pasti dia goyang-goyang. Kalau lobulasi jelas berarti tidak ada perlekatan. Kalau ada perlekatan, kalau tidak jelas kita nggak bisa ngeraba hanya ujungnya saja berarti ada perlekatan di situ ya. Kemudian panas, rasakan panas di sini. Sama nggak dengan panas suhu yang lain, tubuh yang lain? Kalau di sini lebih panas berarti di sini memang ada sesuatu. Dia membesar dua kemungkinan kan, satu respon organ sekitar yang sakit, kedua memang dia sendiri yang sakit. Biasanya kalau respon di sini ada lingkungan yang sakit, dia nggak terlalu panas. Tapi kalau dia sendiri yang menadang, limfadenitis, kan panas, ya, sakit juga, ya. Lupakan itu, baru ke leher. Leher dipalpasi, rasakan kanan kiri perlekatannya sama apa tidak, respon sakit apa tidak. Ya. Kemudian di sini ada terahya, jaba, dirasakan bentuknya sesuai apa tidak. Artinya ada cincin yang berubah, cincin sama ada legokan atau yang fraktur dan rasakan. Kemudian refleks batuk. Jadi terakhir itu jangan dicekek tapi cukup berubah aja bentuknya berubah atau tidak. Kemudian baru efek batuk. Kalau dia sedang batuk, sedang nggak enak ini, dia akan kita goyang gini sudah batuk. Ya. Kita sendiri kalau kami sensitif ya. Ya. Kita sendiri kalau batuk kena angin sudah batuk. Ya. Ya. Baru kita ke wilayah. Sekarang ke wilayah toraks. Toraks kita lihat kanan kirinya sama atau tidak ya. Oh marah. Kanan kiri tidak. Terus tipe pernapasannya. Ya tipe pernapasannya lebih kostalis ya. Semua hewan sebetulnya kostal dan abdominal sama-sama bergerak, tetapi dominasi yang mana? Kalau tipe kostalis ini lebih jelas ini. Kalau yang kawan besar lebih jelas ini, tapi ini tetap juga bergerak pak. Kalau kuda sama, artinya intensitas sama. Jadi ini tipe kostalis, tipenya kostalis. Intensitas untuk nafas normalnya adalah dalam, ya, sama dalam. Tadi belum dihitung ya, hitung nafasnya bagaimana, tutup mulutnya, itu yang paling dalam. Oh iya. Paling dalam. Jadi kalau yang kadang-kadang ini masih ada yang cepat, tapi itu yang paling dalam. Iya. Masuk. Ya.
Rilisnya 4-5 kali. Ini perhatikan daerah sini ya, Dok ya. Heeh. Yang paling dalam. Ada kembang kempis yang dalam. Kelihatan, kelihatan. Yang cepat-cepat enggak? Nah, yang dalam. Yang dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada. Nah, yang dalam ya. Kadang-kadang gitu tapi ada short, ada short. Gitu intensitas. Yeah. Jadi kita kan normalnya cuma 10 sampai 30. Yeah. Coba kalau ngitung gini coba berapa kali? Tinggi. 1 2 3. Kadang-kadang gitu kalau kita ngitung semuanya tinggi juga. Jadi kita harus yang dalam. Karena anjing itu tidak punya kelenjar keringat, dia hanya dapat di sini di pe. Jadi untuk ngatasi panas. Ya. Kemudian siap-siap dokter hewan tuh begitu. Kalau belum kecelakaan bukan dokter hewan. Dan ini kan saya untuk tutup mulut ke anjing ya Dok, kalau kucing enggak mesti. Kucing enggak. Tapi gemetar-gemetar kalau kucing. Kucing ker. Kalau itu kereknya harus sini tetap kan. Kan ya. Daerah faringnya. Ya. Kemudian intensitasnya dalam udah dihitung frekuensi berapa sudah ya. Kemudian alipecok langsung di palpasi. Tekan rongga limfaraks. Palpasi sini tekan. Respon ada batuk atau tidak? Marah apa tidak? Kalau itu kalau misalnya dia ada batuk ada marah, kita interkostalisnya. Yang mana daerah yang sakitnya? Ya. Jadi ada. Ya, bisa. Ya. Dia akan ya. Respon yang mana yang marah. Kemudian untuk perkusi kita harus tahu lapangan paru-paru dulu ya. Lapangan paru-paru biasanya kita karena kita tidak tahu. Oke, ini pakai tisu berbasiskan alkohol. Pikir ini CBT. Aduh. Rusa coba-coba menggambar juga kalau mengajar pernah rusa gambarku. Ini ya, langsung 13. Itu berkokse. Ini langsung 13 ya. Kita hitung. Itu berkokse, hari ke depan. 13, 11. Ketemu 11. Tulang duduk, berisi. Hari ke depan. Ketemu 10, 9. Artikulasi skapula lumeri. Tarik ke belakang. Di sini ketemu 8, 7, 6, 5. Inilah batas akhir paru-paru sampai depan. Ya. Kita nggak bisa meriksa di sini karena ada baku tebal. Jadi kita meriksa setelah belakang skapula. Jadi secara ini 6 sampai 10 atau 11 ya Dok? Apanya? Kalau dari costenya ya, dari depan 5. Ke belakang. Ya. 5, 6, 10, 11. Sebenarnya bukan ini justru 4-3 bisa cuma di daerah puntrang. Pertemuan. Jadi ini kita ambil dari sini sampai sana. Sampai agak depan. Nanti kita lakukan dengan auskultasi. Bagaimana suaranya? Inspirasi, bagaimana ekspirasi? Kemudian bagaimana pada saat kalau misalnya ada kelainan suaranya berubah, kita cari titik lainnya di mana dengan perkusi. Pada inspirasi di dua suara, tapi kita sekarang bedakan saja dulu. Inspirasi, ekspirasi, in masuk, ekspor. Bisa nggak bedakan dulu? Ya. Kalau sudah bisa bedakan, ada dua suara berjalan fokus di sini. Inspirasi. Ada dua suara. Ada suara bronkial, ada suara vesikular atau alveolar. Bronkial itu bronkus ke bronkiol. Vesikular atau alveolar bronkiolus ke alveolus. Ya. Jadi harusnya di sini molekulnya besar-besar jadi istilahnya amikasar ya mikrokasi abis mikrokasi rahaya berangkus ya tadi kemarin kan gambarnya betul betul kasar ya ini anggap aja molekulnya besar-besar gitu di hisap kasar ketemu dengan dinding berangkus akan tabrakan kasar ya makin lama saring makin lama makin halus. Kecil yang halus yang masuk. Jadi pas dia terus habis. Ya. Namun untuk anjing, kucing itu tipe napasnya interkostalis. Dia ada bantuan dari
tepas kali tulang, tepas kali untuk masuk. Jadi pada saat masuk begini, ini masih kedengaran. Ini nggak hilang, tapi ini masih kedengaran. Nah, bedanya beda lebih sedikit, tapi tetap lebih besar ini. Tapi ini nggak hilang, ada. Kedua, kalau hewan besar, gitu ya. Kain. Pada saat keluar, ini sudah sama ukurannya. Sama toh, sudah ukuran darah toh. Tapi medianya makin rapi, besar, jadi hilang. Jadi bisa dengar juga ya. Sambil tutup mulutnya. Coba ada yang mau dengerin? Ada lagi stetoskop yang satu. Kalau kesannya mungkin di tunjukkan real time-nya dari sini kan. Dari tubuhnya, kecilnya. Supaya dia mau mudah beli. Coba mana? Mana sama aja, dadanya bisa. Ini toksa ini. Ini toksa. Coba isi di sini. Ini coba isi. Coba isi ini toksa. Ini toksa. Ini jadi coba. Ini balik ke depan. Ini rasain. 12 nih. 12. Nah nih. Ini tulang rusuk 13 nih ya. Yang belakang. Sebelahnya 12. Ini 11. Di sini. Tarik ke sini. Ini 13. Ya, ini 12 ke 11 ya. Ini ke sana. 10. 9. Nih. Ya. Ini artikulasi skapulo humerus. Ini. Bukan ini ya. Ini. Ya. Tapi artikulasi yang nyerinya. Nah, jadi gini nanti bentuknya. Inilah lapangan paru-parunya dia. Ini skapul batas mandek. Ini berarti sampai sini ya, dok? Iya, sampai sini. Sampai semua. Ya, sampai sini. Butuhnya sampai depan, tapi di sini banyak ada paru-paru, tapi nggak bisa karena kita ada tertutup ini. Jadi sampai sini kita periksa. Baik auskultasi maupun perkusi. Untuk perkusi kita dari depan ke belakang. Tadi hanya menentukan dari belakang ke depan hanya titik orientasi, tapi untuk memukulnya dari depan ke belakang, ke arah sana atau ke arah bawah, tapi tetap ke arah luar, ya. Biasanya kalau ada. Biasanya kalau pada anak kecil kita cukup tangan nggak cukup. Nah, ya. Supaya bisa dibedakan antara ini. Jadi rambut kan lebih jelas jadi juga ini ya, dok. Lebih jelas pakai tangan kita ini. Di interkostalis ya, yang kita dipukul. Bagus. Ya, ya, ya. Ada ya? Yang sakit nggak ya? Bisa dibedakan tuh. Nah, udah nggak bunyi kan? Satu jam. Ya. Kucing doang nanti bisa dia. Bagus ya? Ya, lebih jelas. Ya. Kalau ini susah, kalau ini kan buat manusia kan buat lutut itu. Karena coba begini. Coba dapat. Coba redup ya. Lebih kasih keras nanti kasihan dia ya. Yeah. Kalau sapi baru memang bisa ya. Kayak nanti supaya jadi pembeda saja, dok. Ini kan daerah lebih ke paru, nanti ke daerah jantungnya. Mantasnya sini. Mati kan? Udah enggak kena apa-apa. Ada? Ya. Ya. Gitu, dok. Beda. Beda dok? Beda. Jadi kadang-kadang kalau sudah pengalaman si dokter sanggup dong. Ada macam-macam kadang untuk perut kayak seperti ini. Bisa nggak? Coba ditutup. Coba tes pelan-pelan. Kok kecil? Sudah diputar. Wah, sudah berhenti dok. Ya, nampak. Tadi off. Saya nggak dengar. Bagus, coba yang itu yang kurang bagus. Oh, maaf. Bukan yang ini aja. Yang satu yang lebih. Saya pakai ini. Yang berat. Kok kedengaran suara apa ya? Mati sih ya. Iya tuh. Ya, itu. Hilang telinga satu. Susah kok. Bagus. Iya.
Kalau dari terapi ke bronkus itu